Nya nya si dabun datang ngabeng. Ngabeng. Ngabeng di Taiwan. Dengar kita tarik ke kol ngasuh masa abak abad ni yang lepas studio. Jadi ibu bini dia mana ayah bini dulu angkat pada punggung. Ini kang abah kita. Kemana dia burut? Kemana dia tadi? Masih ikat. Sikat dah. WB nya aja kerja di WB. Amin. Nah, ayah dari WB. Jadi influencer aja ya. Nanti kita jadi WB. Nanti Mayu dah kebola rakyat kayak benda. Mayu jaga hati uhang. Iya, iya. Ramai kena. Betul. Nanti utai tu nak lulus. Nanti utai tu nak jadi kenyataan berakyat. Iya. Lalu rakyat membenci kita. Ngamai yeah. Kita begitu solo menghiburkan orang, yeah. Maya peminat, kita suka ke orang suka kita. Tahu. Kau boleh kau kawan kita. Ah, kawan. Nanti kau jadi WB lagi. Nanti agak mana sungai, nyamane kolam ke aku. Nanti kau jadi WB lagi. Boleh boleh. Kolam apa? Kolam apa? Kolam apa? Kolam apa? Kolam apa? Kolam apa? Kebun dia enggak? Kamu latih beleng pasu. Nanti tidak boleh bawa kereta, ada driver kalau jadi WB. Banyak susah. Nanti tidak diam rumah panjang, diam rumah itu, rumah rasmi. Aduh. Bagi saya belum layak lagi lah. Bagus saya ini jadi penghibur saja. Saya suka jadi penghibur. Sebab saya suka bebas, tidak ada tekanan. Macam saya sekarang ini, kemana pun saya pergi, tidak ada ikatan mana-mana company ya, ataupun dengan sama Mela. Ya betul. Lagi bagus macam ini saya solo gini. Yes. Lagi banyak kawan. Ya. Kalau kita jadi WB nanti bergaduh sana, gaduh sini. Gaduh dengan rakyat lagi. Macam-macam lah. Tidak mau saya. Nyambung payap nak sambung. Nak sambung lagi. Nanti datang nama duit itu kan nyadi ngelulus kena. Nari duit. Nama ini buah. Hari ini guys. Abun and family datang abang tahun 2023. Lama sih dah ya. Apa bulan saya tahu? 3. 3 hari bulan ya abang. Dari lebuas. Dari lebuas tahun baru. Dia baru free guys. Jangan lupa guys. Lupa saya tadi cakap. Datang ke bengkel YouTube saya pada 28 hari bulan 1 ini 2023. Kenapa saya buat ini bengkel? Karena saya mahu melahirkan lebih ramai lagi YouTuber-YouTuber yang ada di Sarawak. Especially untuk orang pedalaman sana lah ya. Berkenaan dengan bayaran, saya cuma ambil 200 saja. Saya tidak ambil untung. Saya cuma bayaran tiket, hotel, transport saya dan juga makan minum saya di sana. Itu saja. Tidak ambil 1 sen per keuntungan. Yang lebih itu kalau saya ada untung tu, memang saya akan derma lah dengan orang. Lebih-lebih daripada anda semua. Mungkin saya akan pergi jumpa Suni Jabau ke. Sambil-sambil anda masuk saya punya bengkel, sambil-sambil menderma juga. Macam saya ni ada gaji sendiri. Cukuplah dengan gaji saya. Cukup makan. Ya, ya, betul. Semoga dipermudahkan. Amin. Ya. Saya rasa 200 tu berbaloi lah. Boleh masuk lah. Lagipun kita lagi mantap lepas ni. Kita akan ubah lagi kita punya slot. Kita akan bagi ceramah yang lebih padu, lebih power. Dan juga kita ada tambahan lagi. Siapa yang ingin belajar dengan belajar drone? Datang dan ikut kita untuk ambil pengalaman ini. Lagipun sekarang kita ni YouTube ni makin lama makin bagus. Saya tengok YouTube ni makin senang. Kita nak jadi pendapatan yang lumayan. Kalau yang sudah tahu tu, orang tahu tu. Yang belum tahu tu datang, jangan tak datang. Di mana bengkel tadi? Di UTC Sibu. Lagipun kita bayar kelas lagi ya, bukan murah semua tu. Saya upah pengurus untuk dia settlekan ini semua. Don't worry, datang saja. Okay, jangan datang tak datang guys. Datang belajar jadi YouTuber. Macam Abu Bilon dia dah berjaya. Abu dia. Ya. Datang malam lagi. Lebih dia lebih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Mantap. Mantap. Kemakaru. Baru bram. Ini suara tawa. Nama.